Ya pemirsa, dari Sumatera Barat, air terjun Lembah Anai meluap hingga membanjiri ruas jalan dari Padang menuju Kabupaten Tanah Datar. Dan sementara itu 15 rumah terendam banjir di daerah air Sungai Batang Manggoi di Kenagarian Balah Aye, Kecamatan Tujuh Koto, Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Meluapnya air terjun dari Lembah Anai membuat kawasan di sekitar diterpa banjir bandang. Lokasi yang berada di lintas Sumatera Padang Bukit Tinggi, tepatnya di Kenagarian, Singgalang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, melimpah ke badan jalan hingga malam tadi. Derasnya air membuat pengendara roda 2 yang berusaha melewati jalan tersebut nyaris terbawa arus. Tak hanya itu, sebuah jembatan runtuh diterjang derasnya air yang meluap ke wilayah sekitar. Selain itu, informasi dari pihak kepolisian Polres Padang Pariaman, selain badan jalan, satu jembatan yang berada di Kecamatan 2x11 Katu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman juga ambruk akibat derasnya air yang datang dari air terjun Lembah Anai tersebut. Akibatnya jalan lintas Sumatera dari Padang ke Bukit Tinggi atau sebaliknya untuk sementara dialihkan ke jalan alternatif si Cincin Malalak. Demi kelancaran lalu lintas, Dirlantas Polda Sumbar AKBP Nur Handono melakukan pengalihan jalan. Pengalihan jalan menuju Kabupaten Tanah Datar dialihkan lewat si Cincin Malalak dan Solok. Namun, dia berharap pengendara berhati-hati karena kondisi jalan alternatif tersebut juga rawan longsor. Sementara itu, 15 rumah di air Sungai Batang Manggoi di Kenagarian Balah Ae, Kecamatan Tujuh Koto, Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin malam terendam banjir. Tingginya curah hujan yang turun membuat lokasi tersebut terkepung banjir. Upaya penyelamatan dari tim SAR dan BPBD Padang Pariaman terus dilakukan bersama masyarakat. Kena sini, sudah terendam semua. Tinggi berapa, Bang? Berapa meter? Air kalau tingginya paling 1,5 meter. 1,5 meter. 1,5 meter. Kalau yang sebelah bawah itu 2 meter ada. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priadi, Anyus melaporkan.